Ahmad Maino adalah imam masjid di Jepang. Ia juga sangat aktif dalam kegiatan dakwah di negaranya itu. Bukan hanya lewat ceramah, belakangan ia juga berdakwah dengan nasyid. Menurut Maino, nasyid berpengaruh besar terhadap hati anak-anak. Sayangnya, musik jenis ini kurang berkembang di negeri Sakura itu. Sementara di dunia barat dan negara lain, nasyid cukup berkembang pesat. Karena tidak ada yang melakukan, saya harus melakukannya. Katanya, dikutip dari tribunnews.com, 4 Mei 2021, Maino mengembangkan gaya nasyidnya sendiri yang khas dengan nada-nada Jepang. Sebelum menjadi imam seperti sekarang, dulunya Maino seorang mu'alaf. Pria kelahiran 1975 ini melakukan pencarian yang cukup panjang untuk menemukan Islam. Kisahnya dimulai saat Maino masih berusia 14 tahun. Pada usianya yang sangat belia itu, ia sangat penasaran dengan makna kehidupan. Sering terlintas dalam pikirannya pertanyaan dari mana dirinya berasal, akan kemana setelah mati, dan untuk apa sebenarnya hidup ini. Semua pertanyaan itu membawa Maino pada kehidupan layaknya biksu Buddha. Buddha adalah agama yang paling dekat dengan lingkungannya. Ia berpikir semua jawaban akan ia dapatkan jika menjadi seorang biksu. Namun ternyata ia tidak menemukan apa yang ia cari. Suatu hari, saat usianya 17 tahun dan duduk di bangku SMA, Maino mengikuti program pertukaran pelajar ke Melbourne, Australia selama setahun. Di negeri kangguru itu, ia tinggal di sebuah keluarga Muslim yang menjadi orang tua angkatnya. Mereka memperlakukan saya dengan sangat santun, baik dan murah hati, katanya. Saat itulah, secara perlahan, pandangannya yang negatif tentang Islam mulai berubah. Sama seperti orang-orang Jepang pada umumnya, Maino menganggap Islam agama yang ekstrim dan fanatik. Persepsi buruk tentang Islam itu muncul karena dibentuk media. Karena itu, menjadi seorang Muslim tak pernah ada di dalam benak Maino saat itu. Meski pandangannya kepada Islam berubah positif, ia bukan hendak masuk Islam hingga kembali ke Jepang. Suatu saat, Maino kembali lagi ke Australia untuk berkunjung kepada orang tua angkatnya. Ayah angkatnya memberinya hadiah terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. "Bacalah buku ini dan pikirkan olehmu," kata ayah angkatnya. Maino merasa bahagia dan dihargai karena ia dianggap memiliki kemampuan untuk memikirkan agama. Padahal pada waktu itu ia masih remaja berusia 18 tahun. Maino kemudian bertemu anak laki-laki di keluarga itu yang usianya setahun lebih tua darinya. Anak laki-laki itu sangat tertarik dengan bukti-bukti saintifik yang sangat sesuai dengan isi Al-Quran. Ia menunjukkan gambar-gambar dan mengkomparasikannya dengan isi Al-Quran. "Lihatlah bagaimana Al-Quran itu benar dan bagaimana Islam itu benar," katanya. Ia terus bercerita tentang fakta-fakta kebenaran Islam secara saintifik. Diceramahi seperti itu, Maino merasa jengkel. Ego sebagai seorang Jepang yang terkenal sangat suka membaca buku terganggu. Menurutnya, perkataan anak laki-laki itu merupakan bentuk bujukan untuk percaya.
Dan bagi yang sudah terbiasa dengan ilmu pengetahuan, menurut Maino, mereka tidak membutuhkan bujukan. Mereka bisa memutuskan sendiri mana yang menurut mereka benar atau salah. Apalagi apabila hal itu berhubungan dengan agama. Bagaimanapun, Maino tetap berterima kasih karena ia telah memberitahu fakta-fakta mengagumkan itu. Aku selalu berdoa untuknya, kata sarjana bahasa Arab dari Universitas Osaka, Jepang ini. Setelah kembali ke Jepang, Maino makin giat mempelajari Islam. Semakin tahu tentang Islam, semakin ia meyakini bahwa Islam adalah agama sempurna yang selama ini ia cari-cari. Pada usianya yang ke-18, Maino kemudian memutuskan bersyahadat. Setelah masuk Islam, ia melanjutkan studi ke Suriah hingga lulus dari Fakultas Syariah di Islamic Institute Damaskus. Alhamdulillah. Semoga ilmunya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Fadlan Rabbaniga Ramadan dari pedalaman, hari ini menerima wakaf Quran dari Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Alhamdulillah, Al-Quran ini sangat cocok untuk berdakwah di pedalaman. Selain kertasnya bagus, ada tafsirnya, jadi anak pedalaman bisa dengan mudah membacanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita wakaf Quran untuk pilihan bersama Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah. Kita berdakwah untuk pedalaman. Dan Al-Quran ini bermanfaat sekali. Terutama untuk dakwah di pedalaman dan khususnya untuk santri luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.